Di Sumenep, Jawa Timur, aksi asusila dua orang siswa SMA beradegan intim menyebar di dunia maya. Dalam video berdurasi 4 menit tersebut, tampak pasang siswa beradegan intim layaknya suami istri. Parahnya lagi, sang siswi masih menggunakan seragam sekolah dan mengenakan jilbab. Menurut warga, pemeran perempuan adalah siswi aktif satu sekolah swasta di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep. Sementara siswa laki-laki belum diketahui asalnya. Beredarnya video mesum tersebut konten membuat heboh warga Sumenep. Ketua DPRD Sumenep berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan. Tim reportase.